Welcome back to my channel. Tebak guys, posisi saya sekarang di mana? Saya ada di Hotel Regan Tris, Jalan Dr. Sutomo 79-81 Tegal Sari, Surabaya. Langsung kita ke lobi. Ada sofa dan meja. Ini ada Maximur. Makan siang murah setiap hari Selasa dan Kamis dari pukul 11:30 sampai pukul 3 sore seharga Rp65.000 per orang. Beli 5 gratis 1. Kita check in. Saya dapat kamar nomor 307. Lobinya luas dan pelayanannya ramah. Ada tangga yang dihiasi dengan lukisan mural. Sangat instagramable. Promo pizza. Diskon 15% all item. Beli 3 item diskon 20%. Harganya antara Rp70.000 sampai Rp90.000. Ini restoran dan tempat kita sarapan. Daftar menu. OTW kamar. Peta kota Surabaya. Hotel ini ada 6 lantai. Kita ke lantai 3. Begitu sampai di lantai 3 ada pintu dan petunjuk kamar dengan lukisan mural. Apart. Saat buka pintu kamar ada cermin yang sangat besar. Televisi, kursi, meja kerja. Empat gantungan baju. Sandal hotel. Brankas. Di dinding ada wallpapernya. Lampu tidur. Colokan listrik. Telepon. Alat tulis. Remote TV dan AC. Laundry bag. Lampu tidur, buku menu dan colokan listrik. Di meja kerja ada menu makanan dengan cara scan barcode. Dua botol air mineral. Pemanas air. Dua gelas. Teh, kopi, gula dan creamer. Snack. Tisu dan dilarang merokok atau denda 1 juta. Pemandangan di jendela. Pintunya tidak boleh dibuka. Kamar mandinya ada di belakang cermin.
ada shower. Dua gelas, pasta gigi, sikat gigi, sabun, wastafel, tempat sampah, cermin, dua handuk, kloset. Saya mau coba turun lewat tangga. Buka pintu langsung ada sofa. No smoking. Ujungnya ke restoran. Waktunya breakfast. Menunya nasi putih, nasi goreng merah, bihun goreng, capjay, telur ala Thailand, ayam kecap, kerupuk, roti. Jus, air mineral, kopi, teh, sereal, buah, pisang rebus, soto ayam, bubur ayam. Sekian review pribadi saya tentang Hotel Regent Tris. Lebih kurangnya dan salah-salah kata saya minta maaf. Terima kasih untuk Hotel Regent Tris buat kenyamanan, keramah tamahan, lukisan mural dan citra rasa makanannya. Saya berharap bisa menginap di sini lagi. Tebak guys, destinasi saya berikutnya.